Salam Pro Audio, teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, salam sehat dari kami Manado. Nah, untuk kesempatan kali ini saya review jualan, yaitu jualan 2 unit speaker ini siap kirim ke Kota Gorontalo, yaitu pesanannya Bapak Zufri Karim, yaitu ini bisa dilihat. Nah, cuman fokus. Oke, sudah ya. Nah, ini ditransfer tadi barusan. Jadi kita sekalian review singkat, review jualan, dan juga dicek speakernya ya. Nah, speaker ini kalau saya pelajari dari spesifikasi yang diberikan, ini speaker ini punya daya yang benar-benar besar ya, yaitu punya daya di 800 watt. Ini voice coilnya 4 inci teman-teman, dan juga frekuensi range responnya yang kita harus pelajari. Nah, speaker ini saya bisa bilang speaker apa ya, hybrid ya. Hybrid istilahnya dia bisa digunakan dua fungsi berbeda tapi dijadikan jadi satu, seperti itu. Berbeda tapi bisa jadi satu. Nah, salah satunya dia bisa digunakan untuk low frequency, yaitu subwoofer, dan juga bisa digunakan tipe full range speaker. Karena frekuensi responnya berjalan dari 50 Hz sampai 3000 Hz, yaitu titik crossover point di 3000 Hz, yaitu untuk full range ini sangat cocok juga. Jadi bukan saja untuk fungsi subwoofer atau mid low, ini juga bisa berfungsi sebagai mid atau mid high, dan juga tinggal ditambahkan high ini jadi speaker full range. Nah, jadi ini cukup fleksibel speaker ini, yaitu punya daya seperti tadi saya sebutkan 800 watt 12 inci. Ini kalau saya lihat fisiknya benar-benar sangar teman-teman, seperti ini. Ini voice coil 4 inci ya, seperti segede gini ferritnya atau magnetnya. Nah, jadi buat teman-teman pengen mid low silakan, atau bikin subwoofer miniatur pakai transducer ini silakan, atau juga bikin double mid plus tweeter silakan, ya kan? Ini sangat-sangat cocok. Hanya saja teman-teman harus pelajari, harus paham penggunaan powernya. Berani menggunakan speaker ini, powernya juga harus support, sebab dia berjalan di 800 watt. Tidak bisa sembarangan power atau power yang kecil. Impedansi 8 ohm di 800 watt, berarti power yang cocok seperti apa? Powernya minimal 800 tentunya, karena ngitung daya power dengan daya speaker itu harus 1:1. Speaker 800 watt, power juga harus berjalan minimal 800 watt. Tidak boleh kurang powernya. Minimal 800 watt, di atas 800 watt lebih bagus lagi. Itu ya cara ngitungnya ya, jadi cukup simpel. Jadi buat Bapak Zufri, barangnya kita siapkan. Terima kasih udah belanja di Fortino. Coba kamera lebih dekat lagi, kita lihat fisiknya ya. Nah, ini udah waterproof. Kertasnya saya ini tebal sekali ya, tidak seperti yang adiknya. Ini tebal sekali teman-teman, ini benar-benar tebal. Jadi memang kalau speaker yang memang didesain untuk bisa berjalan di low frequency secara ekstrim, pasti kertasnya tebal, tebal sekali. Ini waterproof, anti air. Kita lihat lebih detail lagi untuk fisiknya ya. Ini rangkanya. Nah, rangkanya benar-benar solid ya, presisi. Ini spidernya juga keras. Bonding postnya keren banget ya, bisa muat kabel yang ukuran 4 mili. Jadi ini juga kumisnya juga dilapis lagi ya, dilapis lagi semacam heatsink plastik, jadi cukup detail sekali. Nah, untuk kesimpulan terakhir, speaker ini di harga berapa, di rentang harga berapa, itu kan pasti teman-teman pasti tanya terus di komentar. Ini untuk on the road Sulawesi Utara 1 juta sekian, tepatnya 1.150.000 begitu. Nah, untuk quantity pembelian nanti bisa WA langsung, harga saya akan setting lagi sedikit buat teman-teman. Terima kasih. Kita cek sekarang pesanannya, kita tes. Ini kita akan tes ya pesanannya Bu sekalian. Ini
saya cek yang pertama, posisi speaker ini sangat baik, tidak ada gagal spool atau cacat pabrik. Oke sekali. Yang kedua, ini oke sekali, aman. Nah, untuk ferritnya sangat mulus. Ini sangat mulus, tidak ada cacat. Yang kedua, ini juga sangat mulus, tidak ada cacat. Nah, ini ada hologram original si aslinya ya. Ya. Lengkap. Nah, sekarang kita tes, kita pastikan speaker ini normal. Ini yang pertama. Oke, ini tandanya speakernya aman. Ini yang kedua. Oke, speakernya aman. Nah, baik, mungkin penjelasan yang singkat dari saya semoga bermanfaat. Jadi tadinya teman-teman pengen beli speaker ini ragu, apakah ini untuk mid low top, apakah ini bisa mid. Nah, mungkin sudah bisa terjawab. Silakan dibeli langsung saja ke toko Fortino. Buat teman-teman yang wilayah gampang bisa jaya saya jangkau seperti Maluku, Gorontalo dan sekitarnya, silakan langsung saja ke toko Fortino, tidak usah ragu. Terima kasih, jumpa lagi di konten review jualan yang berikutnya. Salam Pro Audio.